Okey, soalan nombor 8. Ini adalah jadual kekerapan. Jadi ini adalah sukatan serakan lah. Sukatan serakan dia dia bagi dalam bentuk jadual. Mudah saja. Okey, jadual kekerapan wasaku yang disimpan oleh 40 orang murid kelas 4 Tabah waktu rehat. Okey, so jumlah bilangan pelajar ni, jumlah ni ada ada 40. Semua ni ada 40. Okey. Wang saku lah. Okey. Hitung median dan julat antara kuartil. Okey, median ni maksudnya tengah-tengah. Median ni tolonglah ingat tengah-tengah. Jadi kalau kuartil yang pertama, kuartil pertamalah. Lepas tu kuartil ketiga. Kuartil kedua tak ada. Tak ada istilah kuartil kedua. Tetapi kita guna istilah median. Sebab tengah-tengah. Okey. Jadi kita nak cari berapa wang saku median. Berapa wang saku murid-murid dalam 4 Tabah ni dalam yang average, yang average. Jadi nak cari dia median adalah kan ke tengah-tengah. Okey, berapa jumlah dulu? 40. 40 darabkan tengah-tengah. Tengah-tengah darabkanlah dengan setengah atau bahagi 2. So kita akan dapat data tu adalah pada cerapan ke-20. Ke-20. Jadi median Q3, Q2 median. Median cerapan ke-20. Okey, ini 3. 3 tambah 3 kan? 3 kan? 3 tambah 5 8, 8 tambah 8, 16, 16 tambah 12, 16 tambah 12, 28, 12 tambah 9, 37, 7, 39, 40. Okey, cuba tengok cerapan ke-20 di mana? 8 ke? Tidak. 16 ke? Tak sampai lagi. 28? Ya. Di 28. Jadi berapa wang saku di tengah-tengah yang pelajar bawa ke sekolah adalah RM5. Okey, lepas tu dia minta pula julat. Julat antara kuartil. Okey, bila dia kata julat antara kuartil, rumus dia adalah Q3 tolak Q1. Jadi kita kena cari Q3, kena cari Q1. Lepas tu kita tolakkan. Kaedah dia, kalau kuartil, kalau kuartil 2 atau median 1/2. Tapi kalau kuartil 1, 1/4. Kuartil 3, 3/4. Kuartil 1, 1/4. Kuartil 3, 3/4. Median ni sebenarnya 2/4. Kita mudahkan dia jadilah 1/2. 2/2. Okey, so nak darab dengan apa? Darabkan dengan jumlah, jumlah pelajar. So ni dapat cerapan ke-10. Ni dapat cerapan ke-30. Okey. Cerapan ke-30 berapa? Okey, jom tengok yang cikgu buat tadi. Okey, ni 8 belum lagi. Ni 16. Jadi di sini so 4. Okey, cerapan ke-30. 28 belum, 27. Ya, di sini 6. Maka julat adalah 6 tolak 4 sama dengan 2. Ini berapa markah? 5 markah. Kejap, cikgu nak tunjukkan di mana letaknya markah ni. Okey, yang ini di sinilah kamu dapat cerapan ke-10. Ini pun satu markah. Dapat 4 satu markah, satu markah. Jawapan julat satu markah.